Halo para bookers dimanapun kalian berada, welcome back to Bohai Book Channel. Hari ini aku akan ngajak kalian bahas atau mereview sebuah game yang dibilang viral, sebenarnya nggak viral juga, cuma banyak orang bahwa game ini katanya bisa kita beli pulsa, kita dapat pulsa dari game ini. Game apa itu? Mari kita lihat ya di Google Store. Kita buka Google Store-nya aku. Ketik domino. Nah, kan banyak nih munculnya ya domino. Tapi yang hits banget itu namanya Higgs Domino Island Gable QQ Poker Game Online. Dan ketepatan aku udah install duluan. Kita buka gamenya ya. Jadi kalau misalnya kalian baru buka gamenya, itu akan ada dua pilihan. Kalian mau login via Facebook atau login pengunjung. Kalau login pengunjung ini, dia loginnya by phone number. Jadi kalau login dari Facebook, itu dari Facebook kalian. Kalau kalian merasa kurang safety, kalau misalnya pakai Facebook bisa pakai pengunjung, nggak masalah. Aku sih dua-duanya udah ada loginnya, tapi hari ini aku mau coba yang login dari Facebook ya. Ya, halaman tampak depannya seperti ini. Jadi game ini dia ada beberapa macam permainan. Ada kamar biasa, ada kamar bed, ada Texas, ada Remy, ada QQ, dan lainnya. Yang lainnya aku belum pernah nyoba, tapi aku udah pernah nyoba yang kamar biasa sama kamar bed. Kamar biasa dan kamar bed ini model permainannya sama, yaitu sama-sama domino. Kalau bahasa Indonesia bisa bilangnya gaplek ya, yang dia nyamain angka terakhir gitu. Kita lempar-lempar kartunya sesuai nomor atau angka yang terakhir, misalnya 33 seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di bawah ini ada VIP, undang, hadiah, teman, inbox, dan toko. Nah, yang dibilang orang bisa isi pulsa itu kan bisa cek di bagian hadiah. Nah, di bagian hadiah ini kalau kita buka, di sinilah ada pilihan pulsa. Jadi di sini persyaratannya bahwa kalau misalnya ada 10.000 kartu RP, kalau kalian itu di atas ada kartu saya udah 6.370, berarti dikit lagi ya. Kalau 10.000 kartu RP, saya bisa dapat pulsa 10.000. Provider yang memprovide-nya itu bisa Indosat, bisa Telkomsel, bisa Tri, bisa XL. Jadi smartphone nggak bisa ya, mohon maaf. Oke, kita langsung aja mulai coba permainannya. Bisa kita klik di kamar biasa. Di kamar biasa ini ada 4 macam tingkatan level. Jadi buat kalian yang punya koin, kalau saya kan koinnya ada 1,22M. Koin antara 1M sampai 6M, 5M sampai 30M, 20M sampai 120M, dan 50M ke atas. Itu level-level gamenya itu mungkin tingkat kesusahannya ya. Dan juga besar koin yang akan dipotong kalau kita kalah. Nah, kalau ke 1 sampai 6M itu koin yang dipotongnya 150.000 maksud saya seperti itu. Dan seterusnya. Kita coba ya 150.000. Oke, ini kita udah mulai permainannya.
Di sini ada 4 kursi, tapi nggak belum tentu 4-4-nya itu akan terisi jadi lawan kita. Ini yang pertama kali buang adalah yang sebelah kanan kita yang namanya CPH1729. Jadi kita lihat di situ nanti urutannya itu searah jarum jam. Kartu gue kayaknya kurang bagus banget ya. Ini aja deh. Nah, kalau kalian lihat sebelah kiri atas, itu ada hadiah kemenangan. Jadi maksudnya hadiah kemenangan di sini adalah kalau kalian memenangkan permainan, nanti kan dapat koin kartu RP itu 20 RP. Nah, dan tiap bonusnya itu beda-beda. Kadang ada bukan hadiah kemenangan, kadang misalnya double point dapat berapa gitu. Saya dapat nih, saya bisa bikin orang itu si Maulana nggak bisa berjalan gitu. Dua kali loh. Sorry. Dan kalau kalian bingung nih, misalnya ada yang gambar kayak robot-robot itu artinya itu orang di offline. Jadi sebenarnya kalau kalian pingin apa bingung maininnya, kalian bisa bisa dengan cara tidak menggerakkan atau tidak memainkan permainan ini, tapi kalian tetap masih ada dalam permainan ini. Yang menggerakkan adalah sistem atau robot. Contohnya nih ya, misalnya saya nih, berdasarkan dari hitungan detik yang lagi berputar ini, kalau misalnya saya sampai nol nggak gerak, itu yang gerakin itu sistem dan saya otomatis jadi robot seperti ini. Dan saya paling benci orang-orang seperti ini karena menurut saya main itu sama manusia bukan sama sistem. Terus ngapain lo jadi robot gitu? Bangsat ya Maulana. Ini gara-gara no ya, di permainan ini kita bisa ngelemparin icon-icon yang lucu ya. Misalnya gini nih. Saya benci banget ya sama ini orang. Tuh. Seperti itu. Habis gara-gara dia jadi robot, jadinya otomatis sayanya tidak bisa salah apa salah jalan gitu. Saya nggak suka kalau ada orang yang kayak gitu. Nah, yang tadi saya bilang nih, kalau hadiah kartunya itu dia punya bonusnya itu beda-beda tergantung. Tadi kan hadiah kemenangan, kalau sekarang ini menangkan kuartet ke atas dapat 240. Kita coba ya, apa kita bisa dapat kuartet ke atas ya? Saya sih berharap tidak ada yang jadi robot lagi ya kayak tadi. Soalnya benci banget kalau udah ada yang jadi robot kayak gitu. Gue kan mainnya tuh sama manusia, bukan sama robot. Jadi game ini online, bisa bermain sama manusia. Kalaupun misalnya ada yang kalian lihat tuh namanya, mungkin dia namanya pakai nama merek handphone gitu, itu bukan berarti kita main sama robot. Kan yang tadi saya bilang kan tadi kita login tuh ada dua pilihan, bisa dari Facebook, bisa jadi dari phone number. Kalau yang dari phone number, otomatis nama kita itu nanti akan munculnya nama sesuai jenis handphone yang kita pakai. Begitu. Kalah lagi. Mudah-mudahan yang berikutnya saya menang nih. Nah, yang berikutnya ini kita ganti lagi tuh. Dia punya challenge-nya menangkan triple ke atas dapat 170. Seperti itu yang tadi saya bilang. Jadi
hadiah kartu itu besarannya berdasarkan challenge yang dikasih sama game ini gitu. Misalnya kalau cuma hadiah pernah biasanya itu di bawah 100, misalnya 20 kartu RP atau 50 kartu RP dan lain seterusnya. Begitu. Dan makin challenge-nya makin susah, itu dia makin gede dia punya hadiah kartu RP-nya. Oke, saya kalah mulu. Itulah tadi permainan game yang saya bahas, Dominos. Buat kalian yang mungkin tertarik untuk mainin gamenya, silakan. Dan siapa tahu kan kalian bisa dapet pulsa, walaupun cuma 10.000 sih ya, tapi lumayan kan 10.000. Dan terakhir kali sebelumnya, kalian bisa undang ke teman-teman kalian dengan ketik menu undang, bisa ke Facebook atau WhatsApp dan lain sebagainya. Nanti situ ada kode referral code yang punya milik kalian pribadi. Jika mereka pakai kode referral code yang kalian share tadi tersebut, otomatis kalian nanti akan dapatkan kartu RP yang ada di sebelah kiri ini. Contohnya kalau saya sudah berhasil mengundang satu teman. Tuh, saya sudah mengundang satu teman, saya dapat kartu RP. Dan saya juga udah pernah mengklaim pulsa 10.000. Kalian bisa lihat di sini, dan itu real ya, saya benar-benar dapat pulsa 10.000. Anyway, buat kalian kalau mau main game ini, download, jangan lupa di download, jangan lupa dikasih review di Play Store dan Google Store ataupun iStore, apapun store yang kalian pakai. Dukung terus Bahai Book, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di share dan komen. Komen kalau kalian udah mainin gamenya, kasih tau ke saya bagaimana pengalaman kalian, seberapa serunya kalian dan seberapa banyak yang kalian dapat pulsa. Kita ketemu lagi di video-video aku yang lainnya. Bye-bye.